Bayangkan hari tu berapa minggu nak makan telur punya susah. Angkat sumpah menteri tiba-tiba telur banyak. Kau tak heran ke? Macam hari ni kan, kita dah tahu dah penceramah. Hujurlah pagi ni nilai. Jadi bayangkan betapa penat perjalanan. Dari sisi adabnya, air minuman tu kena ada. Faham? Macam dia. Buka bawah. Oh, memang saja sorok lah. Oh, tak ada lah. Okey, okey. Maknanya ada lah. Maknanya ada lah. Okey, okey. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, sebelum kita menonton videonya lebih lanjut ya, marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, guys ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan kepada mereka dan diterima syahidnya mereka dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemenangan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita akan reaksi sebuah video, guys ya. Tak henti-henti tertawa, Ustaz Syamsul debat terbaru, guys, 2023. Nah, langsung saja, guys, tanpa berlama-lama, saya dah kangen dah lama tak dengar daripada ceramah Ustaz Syamsul debat. Memang di video kita di channel ini memang ramai yang tengok daripada Ustaz Syamsul debat, Ustaz Ani Muhammad yang awal-awal yang memang famous dekat channel ini adalah Ustaz Ani Muhammad, sampai kepada 1 juta penonton macam tu. Saya harap juga Ustaz Syamsul debat di channel ini juga bolehlah untuk 1 juta penonton, boleh ya. Jom share guys ya. Jom kita tengok videonya, kita layan dan siapkan terlebih dahulu headset teman-teman sekalian ya, biar kita semakin enak dengernya. Let's go. Mahasiswa-mahasiswinya dia satu bahan pun up to date. Saya tak boleh lagi merujuk kepada dasar ekonomi baru lagi pun benda ni kan. Kena bawa cerita-cerita baru. Isu-isu semasa, isu pasal COVID, tak adalah. Ni orang cerita, dia nak cerita tapi fahamnya tidak. Kan? Ha, contoh macam isu politik semasa. Kena faham. Terlampau fanatik. Kita tak nak cerita fanatik. Kita mesti faham kedua-dua both sides tu macam mana. Ha, jadi kenapa remaja 18 tahun memilih ini, dia tak memilih ini. Kenapa kecenderungannya itu semua, kita kena faham. So, hari ini, kena faham dekat Malaysia sekarang ni, kita tahu tak nilai ni maksudnya apa? Ha, sebenarnya nilai ni bahasa Cina. Nilai. Ha. Mari sini. Itu maksud dekat nilai 3 banyak orang bisnes nilai ni, sebab dia orang cakap nilai. Nilai. Mari sini. Faham? Nah, itu maklumat saja, share lah kan. Tapi memang itulah puncanya yang sibuk membangun pesatnya nilai 3. Tapi bila wholesale dekat Labuan Kelang sana, kita dah ada macam-macam tempat barang murah. Orang pergi tempat-tempat lain. Dulu asalnya tangkap, betul tak? Mula tangkap, petangkap pindah ke nilai. So kena buat something. So sekarang kita dah ada apa, EduCity kan. Sekarang ni dia Enstack. Tak amat nak Enstack tu, nampak eh. Dulu hutan ni, sekarang dah ada Kolej Tunku Kursia, Politeknik Nilai, Institut Ilmu apa? IAB. Ada UiTM punya apa, ILB. Okey, tak salah. Jadi makna kata ada nilai-nilai tambah ada. Macam tu juga dengan anak-anak kita hari ni. Sebab dia orang ni ada masalah, sebab zaman dah berubah, tak sama macam dulu. Ya, tu sebabnya lecturer bila marah anak-anak murid ni, 3 ayat sebab apa nak jadi dengan you all ni. Kan ayat yang biasa you all marah, apa nak jadi dengan you all? Ayat yang kedua, you all sedar tak exam berapa hari lagi yang kedua?
Dan ayat yang paling popular yang menjadi student menyampah dengan kita tu, you all tahu tak zaman kita orang dulu, tak habis zaman you all kan, ada yang cerita kan. Itu ayat yang diulang-ulang daripada zaman ke zaman tu. Macam zaman kita ni azab sangat lah kan. Kan zaman sebelum tu lagi dahsyat lagi. Zaman kita belajar dulu, kita pakai overhead projector. Kan tu masa tu rasa canggih sangat lah berbanding orang sebelum ni pakai papan hitam, kita pakai overhead projector. Okey, nanti tu puan mula habis salin lagi, kan you lambat dia tak kira pak. Lepas tu tutup plotter tap, panas sangat tutup. Zaman tu jadi. Lepas tu siap pakat. Kau salin muka pertama, aku salin muka kedua. Nanti kan kita salin balik semula nota tu. Dulu yang couple tu boyfriend tak salin, girlfriend yang salin. Ya. Tak, zaman tu. Kemudian kita boleh susun jadual kita dengan baik. Sekarang tak boleh. Lecturer kena susunkan jadual untuk diorang. Kan dulu kita susun jadual, kita siap padatkan Isnin sampai Khamis, sampai Jumaat tak ada kelas. Dulu kita sampai buat macam tu. Dan saya sendiri pun masa saya ambil diploma dulu, saya ambil diploma di London, di Al Rajah Melaka. Lendu. London. Saya ambil diploma in public admin. Saya sendiri tahu macam mana main-main macam mana, sebab saya berterima kasih pada lecturer saya lah. Lecturer saya yang mendidik saya. Sebab satu rules yang orang ni tak tahu adalah bila dia appreciate lecturer dia, dia akan lebih berjaya lah. Banyak kawan-kawan saya tengok macam tu. Saya kalau ada masa waktu lapang dalam perjalanan, tanyalah driver saya. Kadang saya call lecturer saya. Saya tanya cikgu-cikgu saya. Saya bayangkan saya boleh jumpa dengan cikgu yang mengajar saya matematik dah jam 4, dah jam 5. Kami makan sup kambing dekat Pontian. Ustaz, siapa orang Pontian sini? Memang orang Pontian tak ada benarkan masuk sini ke apa? Tak ada, memang tak ada, ya? Tak ada. Oh, tak ada. Di Pontian saya boleh makan dengan dia. Kat mana? Buka kat mana? Bukan Pontian. Ambil mana? Pesulung, dekat-dekatlah kan. Dekat sana dekat Pontian, puan, dia ada satu sup Pak Habib ni. Sup Pak Habib ni dia turun dah generasi yang keempat. Dia punya sup kambing ni memang sedap betul. Sup kambing kalau kita makan dengan nasi goreng pedas, tukar masaknya lelaki Syed Faisal nama dia. Dia generasi yang keempat yang melambung legasi perniagaan tu. Kedai buruk biasa je, kedai biasa. Dia depan sekolah Pecun. Saya beritahu terang ni, mana nak, siapa nak pergi. Dan saya duduk dengan cikgu matematik saya. Bayangkan masa dia dulu mengajar, saya dah mengajar matematik, kemudian dah jam 4, dah jam 5, kemudian dia nak pindah sekolah KL. Saya tak bercakap dengan dia. Sebab cikgu favorite saya mengajar matematik, sebab dulu matematik best kot belajar. Lepas tu dia rupa-rupanya, lepas tu dia sambung belajar lagi. Akhirnya dia waktu dia pencen, dia dah pencen dah pun, dia pencen lecturer, English lecturer di College Matrikulasi Pago. Jadi, dan saya jumpa dengan seorang cikgu yang mengajar matematik dan juga mengajar saya bahasa Melayu dulu, Cikgu Fatimah di Sekolah Kebangsaan Paroi, belakang Sekolah Kebangsaan Paroi tu. Memang dah macam nenek-nenek lah. Dia memang dah tak ingat saya. Dia kenal Samsul Debat, tapi dia tak tahu Samsul Debat tu anak murid dia dulu. Dia tak tahu. Jadi benda ni bukanlah kata saya baik ke tak, tapi banyak kawan-kawan saya yang saya tengok, bila kita ingat jasa baik, at least kenang jasa. Betul. Tu buat bila saya ceramah motivasi, saya tak, kalau perasan saya ceramah motivasi, saya suka sekolah menengah, sekolah rendah saya minta maaf, saya memang surrender. Sebab laras bahasa tu aku payah sikit. Aku bagi salam ni setengah jam dia jawab kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Jadi bila saya ceramah dengan suara menengah tu, sebab saya kadang-kadang guna bahasa. Sekarang kau dengar aku cakap, apa masalah kau tak boleh faham apa aku cakap? Saya memang macam tu. Ada orang cakap, Samsul Ban ni tak boleh guna bahasa yang elok, kenapa main kau aku? Memang itulah bahasa yang paling layak untuk budak-budak ni, untuk yang level dia, otak dia senang tangkap. Dia tak boleh, kita sama-sama ya, bersemangat. Memang tak ada lah, memang tak ada lah. Budak-budak sekarang memang tak akan macam tu lah. Kan? Jadi, mana kata bila saya cakap dengan dia orang, saya kata, macam student universiti pun, politeknik pun, saya cakap dengan dia, kau tengok balik dekat pintu pagar, kau tengok dekat gate politeknik ni, berapa ramai bekas pelajar datang jumpa balik lecturer dia terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Yang datang jumpa terima kasih, dia dah berjaya, dia ada career, dia jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer, dia jadi sebagai macam-macam lah career.
Berapa ramai? Boleh kira dengan jari lah. Saya silap datang nak pengesahan. Dia pernah belajar kat sini. Ini betul-betul hakikat dia, realiti. Sebab itulah sekarang orang kata tu tadi kan, kalau dilipat sebab apa, kalau dibontang sebab salam tadi apa, dilepat sebab salam, tengok, tengok skrip balik. Lipat sebesar kuku, dibontang sebesar alam tadi, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Sebab apa? Sebab nak beritahu kita ni adab nak kena ada. Inilah krisis yang paling besar dalam negara kita sebenarnya, iaitu krisis adab. Saya pergi ceramah di Melbourne, bukan Melaka ya, Melbourne. Saya ceramah di Melbourne waktu diundang berceramah di sana. Penganjurnya adalah Singaporean. Singaporean ada dalam 23 berapa belah orang. Saya ingat lagi Wawa, Kak Aida, Kak Siti yang memang banyak kan bekerja di sana. Dia arrangekan program, tapi bila dia buat dekat bangunan VI Victoria, bangunan Victoria tu buat ceramah. Bila saya berceramah, yang datang ramainya semua Malaysia. Yang kerja biasa-biasa je. Ada yang petik buah, ada yang kerja kilang, ada yang kerja dekat syarikat ketapi. Jadi ada syarikat lori, transport, road transport kan. Jadi bila saya ceramah kat sana, waktu break tu, yang Singaporean ni tanya saya satu soalan. Dia tanya, dia tanya, "Ustaz, memang parlimen dekat Malaysia tu memang hari-hari macam tu?" Dia cakap tu, "Parlimen dekat Malaysia memang hari-hari macam tu." Jadi saya nak jawab apa? Saya pun cakap lah, kalau tak macam tu, dia kalau ada buruk 2-3 ekor tu je baru dia jadi macam tu. Saya kata tu. Jadi saya nak bagi gambaran betapa image ni sebenarnya bukan isu dia memekak tu. Isu dia adab. Isu dia adab. Kita bukan nak cerita ni. Kita harapkan dengan kabinet yang baru terbentuk, ahli parlimen ni yang baru dipilih kan, yang sebab alhamdulillah kali ini kita merealisasikan sebenarnya kita tidak ada pemenang sebenarnya. Memang berjaya dibuktikan dalam pilihan raya baru-baru ni. Orang ni menang, orang ni kalah. Dia ingat dia kalah, tiba-tiba dia rasa dia menang. Contohlah orang ni kan, yang seorang tu pula ya kan, yang kita pula mengundi, aku pangkah ni sebab aku tak nak kau. Yang seorang ni pangkah ni sebab tak nak ni. Akhirnya dua-dua dia dapat. Jadi benda yang ya kan, jadi itu adalah realiti politik hari ni. Tak kita harap benda ni dapat diatasi. Kalau tidak, takkan sampai Sultan Johor sebut macam sangka buruk. Kenapa kita fikir sebab apa? Seingat saya, kita semua ni kebanyakan ni lebih kurang sebaya lah. Kalau ingat balik waktu kita kecil-kecil dulu, kalau kita tengok Dunia Jam 10 Farid Esmen MA dulu, dia akan tunjuk parlimen yang bergaduh teruk ni parlimen Taiwan, bukan parlimen Malaysia. Berdarah-darah ni kan? Tapi hari ni kita ni memang jadi gelak tawa je pada orang. Apa sudah jadi? Inilah baru first time. Dan setelah bertahun-tahun orang minat politik, orang berdebat, kau agak-agak siapa TPM? Semua orang dah mula fikir berdebat-debat akan diumumkan sikit masa. Yang dulu tak nyempat-nyempat umum kan? Lepas tu tak tahu siapa dia ni, siapa orang ni, tak tahu kan. Bayangkan hari tu berapa minggu nak makan telur punya susah. Angkat sumpah menteri, tiba-tiba telur banyak. Kau tak heran ke? Nah, peniaga-peniaga ni dia ingat orang Malaysia ni bodoh ke tu? Dia sorok, dia ingat dengan dia sorok tu orang boleh salahkan kerajaan pada ketika itu. Punca barang naik, sebenarnya yang sorok barang. Tiba telur tu timbul macam tu kan. Apa masalah? Tak, ni contohlah. Saya cerita ni, apa yang saya nak mention tadi tentang adab. Bayangkan jiran di Putrajaya. Putrajaya, bayangan canggih pusat pentadbiran negara kita. Bayangan ada prisin-prisin. Di Negeri Sembilan pun dah mula ada taman perumahan pakai prisin menyampah tu. Kau tengok kat Seman tu, taman Forestside ke apa tu, prisin. Alah, rumah tak berapa lorong lah pakai prisin menyampah aku. Kan? Biarlah kat Putrajaya tu pakai prisin, kau fikirlah benda lain. Kan? Zon ke apa ke, selekoh satu, selekoh dua ke. Gemar ngikut-ngikut tau. Tapi fahamnya tidak. Prisin tu apa? Kan? Jadi, apa yang kita tengok? Bayangkan dekat sana Putrajaya. Berlaku beberapa tahun lepas. Dah 7 hari mati baru tahu jirannya meninggal. Dah bau busuk. Tak tahan bau. Ketuk-ketuk. Pecah ke rumah. Rupanya dah mati dalam rumah tu. Keras dalam rumah tu seorang-seorang. Apa sebab tu? Adab. Adab berjiran pun dah tak ada. Allah. Nampak tak? Hari tu belajar online. Lecturer.
Kan sampai give up kelas. Pengamai dan ni kelas. Kelas. Saya tengah semangat ni kelas. Betul ke tak? Lecturer jawab apa ni? Student jawab apa? Minta maaf puan, ada habis data. Sebenarnya tutup kamera main game, buat benda lain. Adab. Benda tu pun isu adab. Seorang ayah, kita tengok viral beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, kita nampak macam mana seorang budak kan, masa kita duduk kat rumah, kita tengok hari-hari tengok kan. Macam mana budak tu boleh sepak ayahnya, terbalik ayah dia. Balik tengok tak video tu kat utara? Dia sepak ayah dia duduk, ayah dia terbalik macam tu. Lepas tu dah kena tangkap lah budak tu pening sikit. Cuma, apa ayat kita cakap? Kita akan cakap apa? Apa komen kita bila anak tu sepak ayah dia? Kurang ajar. Kurang ajar. Apa lagi? Dia haka. Apa lah kan? Dia, memang bidang Islam ke apa? Dia, tak, bukan lah. Apa lagi? Neraka. Dia kata apa lagi? Jahat, tak kena budi. Tapi, satu perkara minta maaf cakap. Saya pula, pandangan saya, simple je. Siapa yang ajar, nak kurang ajar. Betul. Anak tu bukan tiba-tiba jadi macam tu. Aha. Dah besar boleh sepak bapaknya, cuba fikir. Takkan tiba-tiba, nah, hari ni terasa macam nak sepak bapak aku pula. Tak ada. Mesti benda tu dah develop ya, lama. Maksud saya nak cerita hari ni, inilah krisis nasional yang sedang kita hadapi. Allah. Iaitu krisis adab. Itu sebab Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Nah, apa sebabnya? Inilah sebenarnya peranan pensyarah, pengajar, pendidik. Sebenarnya bila dia tu walaupun ilmu dia taklah pandai sangat, contohlah kata saya dengan Tuan Haji Wan Zulkifli tengah lepak duduk minum dekat kedai warung selera bonda tu, apa? Omak Dan yang depan dengan yang roti canai garing tu sedap. Bukan garing, hangui betul. Memang rangup mengenyahkan. Saya tengah duduk dengan Tuan Haji Wan Zulkifli dengan Encik Zainal Abdul Rahman. Kami bertiga duduk dekat warung tu. Tengah duduk-duduk, tiba-tiba lalu seorang anak dara ni. Oh. Anak dara ni lalu tepi meja pun menunduk. Bukan lalu depan, tepi meja menunduk. Tumpang lalu Abang Haji. Terangkat kening Haji Wan ni. Dia langsung tanya saya, anak siapa tu Ustaz? Entahlah, saya pun tak tahu. Saya pun baru nak tanya soalan yang sama. Anak yang siapa? Anak siapa dia ni? Jadi Tuan Zainal pun cakap, saya rasa anak ketua kampung ni, saya rasa ni. Dia kata kan, dia, jadi orang tanya anak siapa, orang tak tanya dia belajar kat mana, orang tak tanya dia student mana, orang tak tanya dia ni gaji berapa, orang tak tanya, orang tanya dia anak siapa sebab adab. Tapi kalau saya dengan Tuan Haji Wan, dengan Tuan Zainal, kita tengah duduk minum, tiba-tiba lalu satu kereta besar, tin, dia horn kuat-kuat, dia turun. Weh, kat mana nak cari Haji Wan Zulkifli ni? Kat mana nak cari? Walaupun yang dia tanya tu Tuan Haji Wan Zulkifli, siap-siap Tuan Haji Wan Zulkifli kata apa? Entahlah, pilih tanya orang. Sebab apa? Adabnya tak ada. Adabnya tak ada. Macam hari ni kan, kita dah tahu dah penceramah. Untuk makluman semua, saya semalam, dua hari lepas, saya landing daripada Lahad Datu pagi. Kemudian saya sampai terus pergi urusan dekat Maybank, ada urusan, ada dokumen-dokumen yang saya kena bincang dengan program-program nak buat. Lepas tu tengah hari baru saya sampai ke rumah, saya hantar dobi baju saya yang dah berapa hari. Kemudian terus shoot pergi ke Kuala Ketil Baling. Kemudian habis Baling malam semalam habis ceramah di Baling, terus shoot pergi ke Kuantan. 6 jam 45 minit sampai di Kuantan. Sampai di Kuantan memang ngam azan subuh. Walaupun dapat hotel Zenith kan, hotel power kan, tidur tak sampai 3 jam. Tak sempat nak sana-sana kat katil tu, tak sempat. So kena keluar ceramah pula dekat UMP Holdings di Gambang. Petang di Kuantan Port. Habis di Kuantan Port, malam tadi petang tu pukul 5 tu terus shoot pergi malam tadi di Bertam Jaya Melaka. Allah. Habis di Bertam Jaya Melaka, mujurlah hari ni nilai. Ujulah pagi ni nilai. Jadi bayangkan betapa penat perjalanan. Di sini adabnya, air minuman tu kena ada. Faham? Dia. Dia
Wah. Oh, memang saja sorok lah. Oh, tak adalah. Okey, okey. Maknanya adalah. Maknanya adalah. Okey. Kan. Dah lah tadi. Tadi duduk kat bilik rehat dah. Bilik rehat tu tadi. Tak makan sangat, tak minum sangat. Dia pun macam buat tak kisah walaupun makanan tu depan ni kan. Tapi, terima kasih banyak lah. Rupanya bawah ni. Sebab baik tak bawah sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, saat kita tawa berbahak-bahak ya. Ketawa bahak-bahak gitu guys ya. Allah, mau nyindir tapi lama banget nyindirnya. Masya Allah, ini berkenaan dengan adab. Gimana kita memang krisis adab ya, seperti itu teman-teman. Jadi mari kita didik anak-anak kita. Kalau istilahnya berkenaan dengan adab ini, kalau anaknya sopan pasti ditanya orang tuanya siapa gitu. Tapi kalau kurang ajar, yang kamu belajar di mana sih, gak diajar sama gurunya, pasti gitu ya kan. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendidik anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita ya guys ya. Kita ajarkan supaya adab mereka ini berbudi pekerti. Jadi adabnya semakin baik. Meskipun ilmunya sedikit, tapi adabnya itu tinggi. Itu sangat-sangat terbaik ya guys. Lebih baik istilahnya mempunyai adab yang baik, yang tinggi, daripada punya ilmu tinggi. Kalau ada dua-duanya, ilmu tinggi, adabnya tinggi, maksudnya adabnya sangat-sangat baik sekali, maka di situ akan menghasilkan apa ya, kehidupan yang sangat harmoni tentunya ya guys ya. Oke, okay. So itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel Ustadz Syamsul Debat TV guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.